Iya, lu pakai bulu mata? Iya, ngapain bang? Kenapa emang? Ini perkembangan loh, Kiki pakai bulu mata. Biasanya pakai bulu domba. Kamu makanya hati-hati kalau jalan. Yaudah, tapi lain kali jangan cuma badan aku yang ditangkap, hati aku juga ditangkap dong. Apa gue lihat? Apa sih pak? Bulu matanya bagus nih. Bagus, bagus. Ini kalau ditarik sama mata-matanya keluar. Ah, pemadam saya jadi marah. Serem amat. Telepon. Mana satu? Telepon naruh di mana telepon? Eh, mana pak? Gak tahu loh, tadi yang gue biasanya ayu di awal. Telepon. Kan gini kalau kerja begini repot komandan. Di situ enggak ada. Halo? Halo? Bukan, itu. Bukan. Mindan, angkat. Halo, dengan kantor lapor, Pak, bisa saya bantu? Dan ini banyak banget yang butuh bantuan warga-warga. Katanya kita banyak kasus kita banget. Harus melayani, kita harus melayani. Ini gimana? Tapi kita kesusahan, di mana-mana banjir. Oke, di mana lokasi? Oke, nanti kita kirim perahu kampret ya. Perahu karet. Tunggu ya. Lagian gue bingung nih. Ini siapa yang ngeberesin kayak begini kantor? Ntar anak properti biasanya yang beresin. Bukan. Yang nanggulangin air ini siapa yang tadi ngurusin awal? Lu jagain air dari sono. Lah dari sini kebuka. Sama aja, Dan. Ya ini sih. Ya udah kita atur. Hesti, tolong yaudah, atur jadwal. Ya berarti tidak ada yang boleh libur ya, tidak Dan ya. Libur. Sebentar ya, saya kasih jadwal lagi ya. Ayolah, gimana? Udah mana petuk masih gede-gede. Wah, mati lampu nih. Kan. Wah, ribet nih. Ini yakin kita mau keluar nih, Komandan. Tahu cuacanya lagi enggak bagus, Dan. Jangan kayak Dan. Depan macet banget ada galian. Heeh. Nah, kan lampu mati dah. Oh, gelap nih. Tuh, saklar mana sih? Nyalain itu tuh di sebelah situ tuh. Enggak itu lampunya. Sebelah situ. Nah, oh, nyala. Ada mading. Ah. Yang mana lu lihat? Handuk. Hantu dong. Si Ancol dari Jembatan Manis. Kembali. Mbak, dari mana datangnya tiba-tiba kau dari situ? Iya. Mbak manusia bukan? Manusia. Bohong, Mbak hantu nih. Enggak. Tuh nggak napak. Napak. Itu pakai hak. Nih, dia nggak percaya kalau lu setan, Nih. Len, kok lu jadi temenan sama dia? Lah, gua kan emang temennya dia. Lu jelasin, Nek, ke dia, Nek. Kalau misalkan gua temen lu dari dulu. Lu kenapa sekarang jadi polisi? Ya, kan lu genayangan di Ancol dulu. Ya setan udah gak laku sekarang, Nek. Udah insaf. Coba kalau kamu memang temennya dia, coba ketawanya gimana? Gimana? Aduh ya Allah, ketarik lurat gua. Kalau memang benar manusia, tes, pegang. Asli. Gimana? Asli. Bohong. Coba lihat. Asli. Percaya gak? Percaya, dua orang udah ngomong asli. Ya, kenapa? Gak berani komandan. Nah, tapi kan udah dibuktikan dua orang. Kenapa sih, kenapa? Komandan mau juga mau ngecek saya? Saya udah tahu. Biasanya komandan itu emang paling terakhir. Betul, komandan itu gak takut setan. Komandan takut bini. Mau dicek komandan? Bukan, saya abis wudu tadi. Tapi tadi megang Kiki. Apa? Tapi tadi megang Kiki. Kan tadi pakai sarung tangan. Jadi beneran manusia? Iya. Ada keperluan apa tiba-tiba kesini? Gini loh, saya mau lapor karena rumah saya kerampokan. Sumpah? Kerampokan daerah mana, Mbak? Daerah mana, Mbak? Itu deket situ tuh. Itu dua blok dari sini, itu kelihatan kan tuh. Itu. Yang pagar putih. Main keyboard di situ. Bocor komandan, gelap banget lagi. Iya. Tadi kita tanda dulu. Allah, wapar! Oh, penonton. Oh, sakit gua.
Bocor. Halo? Buddy home? Anybody home. Wah, parah. Pada basah ya? Bocor tuh, Wanan. Waduh, emang harus renovasi kantor kita nih. Ya udah lama juga sih nih kantor nih. Ini siapa yang masang sih, Dan? Ya, yang masang atap. Sampai bocor. Masa gua bocor? Jujur nih. Gerhana bulan. Aduh. Kok dia malah nyinden? Gak ada yang nyinden. Itu. Gak ada yang nyinden. Tadi bukan di jalan lain sama komandan. Iya, komandan. Cek sana, cek. Sana deh. Lu berani, Dan? Hei! Jemput! Pak, ke dalam. Oh. Bukan di sini tempatnya. Oh iya, sana dalam. Ya. Okay. Ayo masuk. Fine. Maaf ya. Kondisinya agak bocor ini. Aduh, saya duduk di mana? Ya, tapi ya, sebelah sini nggak terlalu kena sih. Maaf. Silakan Bu. Bapak. Iya. Mbak, tadi kenapa di situ tiba-tiba? Ngapain sih lu? Biar nggak kena. Biasa duduk ya. Mbak, tadi kenapa sih di situ tiba-tiba Mbak kayak ketawa gitu, serem? Loh, itu ketawanya, saya memang ketawanya kayak gitu, Mas. Oh gitu? Iya, kalau ketawa tuh saya memang ramah, karena saya tuh orangnya ramah. Tapi bener. Jadi ya, kalau Mbak, ketawa itu memang kayak, ada nadanya gitu loh. Tapi Mbak, manusia bener ya? Iya, manusia. Wen. Dapet, Wen. Ada kotak itu apa ya? Iya, ini. Allahu Akbar. Ada copot. Ah, plastiknya ganggu nih. Tuh. Aduh, netes-netes semua itu. Gimana banget ini. Enggak apa-apa ya, kita sambil nanya-nanya ya. Ya, mohon maaf ya kondisinya begini ya. Iya, mari kita dalami kasus yang dialami oleh iya. Mbak siapa? Saya mau lapor namanya nih. Siapa, Mbak, namanya? Nama saya Dia. Dia. Iya. Dia Isabella ya. Bukan. Dia Permatasari. Oh. Bukan Dia Isabella. Dianya pakai H. Dia pakai. Oh, jadi Dia. Nah, dia pakai H, Dia. Dia Permatasari, Pak. Dia pakai H kan? Iya, pakai. Dia H. Enggak. Jadi satu. Dia. Enggak pakai Dia. H. Enggak gitu. Tanya. Dianya pakai H. Pakai. Bacanya Dia pakai H.